Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Nah, masih berjumpa lagi dengan video Miss Ade, tentunya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, simak ya materi kita pada pagi hari ini. Bahasa Indonesia, Grid 2 bersama Miss Ade. Apa ya materi sebelumnya? Ada yang masih ingat materinya? Coba ingat-ingat dulu materinya. Ya, benar sekali. Materinya adalah kalimat perintah. Miss Ade akan mengulas sedikit materi kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah masih ingat? Ya, meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Diakhiri dengan tanda baca seru ya tentunya. Menggunakan partikel lah atau kan, seperti yang Miss Ade contohkan ya. Intonasinya naik atau meninggi. Nah, ada jenis-jenis kalimat perintah. Anak-anak masih ingat? Ada kalimat perintah permintaan atau permohonan. Contohnya, tolong bukakan jendela itu. Kalimat perintah biasa. Contoh, Akmal, kerjakanlah tugas sekolahmu. Kalimat perintah larangan. Contoh, jangan pergi, Deva. Dan kalimat perintah ajakan. Contoh, ayo main, Caca. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah peribahasa. Coba simak ya materi pada pagi hari ini. Pengertian dan makna peribahasa. Pengertian peribahasa. Peribahasa yaitu kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan mengandung aturan dasar dalam berperilaku. Makna peribahasa. Peribahasa memiliki makna kiasan atau bukan sebenarnya, perumpamaan dan perbandingan. Peribahasa dan maknanya. Miss Ade contohkan, anak-anak perhatikan ya. Contoh beberapa peribahasa dan maknanya. Di sini ada contoh peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Maknanya, orang yang banyak bicara biasanya tidak berilmu atau kurang pandai. Contoh yang kedua, air tenang menghanyutkan. Maknanya, seseorang yang bersifat pendiam biasanya cerdas dan mampu mengerjakan sesuatu yang besar. Contoh yang ketiga ya, di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, maknanya, di mana ada banyak kenikmatan, di situ ada banyak orang yang berdatangan. Contoh yang keempat, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Maknanya, satu kali melakukan pekerjaan mendapatkan hasil atau keuntungan sekaligus. Baik, untuk tugas kalian. Nah, tugasnya coba diambil dulu. Worksheet-nya atau tugasnya sama ya, seperti ini ya, untuk tugas peribahasa.
Jodohkanlah antara peribahasa dengan artinya berikut ini. Nah, anak-anak silahkan dijodohkan. Anak-anak bisa menarik garis ya. Kira-kira tong kosong nyaring bunyinya tuh maknanya apa? Air tenang menghanyutkan maknanya apa? Di mana ada gula, di situ ada semut. Kira-kira maknanya apa ya? Sekali merengku dayung dua tiga pulau terlampaui. Seperti tadi ya Miss Ade sudah contohkan semua ya. Coba anak-anak jodohkan. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.